Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat babe semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tak kurang satu apapun sahabat babe. Kita berharap dimurahkan rezeki yang banyak ya, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Dan juga mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan bahagia selalu ya, tentunya sahabat babe. Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sahabat babe semua, dimanapun berada, dalam kesempatan ini atau di pagi ini, babe akan membuat atau memperbanyak, yaitu keladi liliput atau keladi mini. Itu sobat babe, babe baru saja memisahkan nih. Tadinya begini ya sobat babe, dan ini hasilnya ada dua yang sudah babe lakukan ya, yang dilaksanakan. Ini juga akan menjadi dua juga. Tadinya satu rumpun, kemudian babe pisahkan. Mudah-mudahan menjadi dua nanti ya sahabat babe. Dan juga potnya sudah babe persiapkan. Potnya kecil ya. Itu sahabat babe. Ini tanaman yang unik ya, yang cantik dan tanaman yang menarik. Keladi tapi kecil-kecil. Itu sahabat babe. Semoga nanti sudah dipisahkan menjadi dua, akan terus subur ya, terus beranak pinak, lumbuh tunas-tunas baru, sehingga ini nanti pada akhirnya akan betul-betul menjadi rimbun. Itu sahabat babe. Suka gak ngeliat ini sahabat babe? Cantik ya. Jadi ini tinggal ditanam saja sobat babe. Media tanamnya sudah bagus, kemudian kita tanam, lalu kita siram, dan terakhir kita beri pupuk. Itu sobat babe. Baik sobat babe, ini hasil yang tadi ya. Itu masih dua lagi yang akan babe reporting atau masukkan dalam pot. Baik sahabat babe, kita segera mengeksekusi tanaman keladi liliput ini. Ini media tanamnya biasa ya sahabat babe. Ini babe kemarin membeli apa ya, media tanam yang jualan ya, tanaman yang percampuran dari dolomit, kacang bakar. Ini akan babe campurkan di media tanam atau media tanah yang sudah babe racik ya. Nih hasil yang beli ya sahabat babe, bagus sih ya. Kita campurkan. Ini keladi liput. Tuh. Tambah sedikit ya. Lalu kita tanam.
Tuh hasilnya sahabat babe. Ini yang pertama ya sahabat babe, tadi kan babe tunjukkan ada dua ya. Dan ini yang pertama keladi liliputnya. Mudah-mudahan subur ya sahabat babe ya. Harapannya demikian. Alhamdulillah sudah dapat dua tadi ya sahabat babe. Ini yang kedua, tambahkan dulu, kemudian lalu kita tambahkan media tanamnya di sisi dan kanan dari pot yang sudah kita sediakan, lalu kita tanam, kemudian media tanamnya kita penuhkan sahabat babe. Sahabat babe semua, babe kalau menanam tanaman hias ya, jenis apapun, babe selalu penuh potnya ya. Tuh, kalau nggak penuh babe nggak puas rasanya. Mudah-mudahan keladi liliput ini akan menjadi subur nanti ya, akan menjadi rimbun sehingga dapat kita pisahkan kembali dari indukannya. Nah di pagi ini kita dapat dua sahabat babe, dapat empat ya sahabat babe. Tuh, luar biasa ya, alhamdulillah. Tuh sahabat babe, mudah-mudahan tadinya ini, aduh belum kita jelasan ya, tadinya ini sahabat babe dia satu rumpun. Satu rumpun, satu pot ya, yang agak besar. Kemudian babe pisah-pisahkan menjadi empat. Ini yang baru saja babe buat, dua ya. Yang tadi dua, jadi ada empat pot. Lebih cantik dibuat kecil ya sahabat babe. Tuh. Ini bisa juga kita letakkan di atas meja ya, tapi minimal 2 hari sekali harus kita jemur. Kalau nggak dijemur dia akan layu dan mati sahabat babe. Tuh. Baik sahabat babe, terima kasih di pagi ini kita dapat 4 pot ya. Pot itu kecil. Kecil-kecil ini sesuai dengan tanaman hias ya. Ini keladi liliput, kita buat potnya imut-imut. Begitu sahabat babe. Baik, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video babe dalam kesempatan ini atau di pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, selalu tetap semangat. Dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.